Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Di hari yang berbahagia ini saya kembali menjumpai teman-teman, subscriber saya, non subscriber saya dan siapa saja yang menyaksikan video saya ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikannya. Tutorial yang saya akan bawakan pada hari ini adalah 8 cara mengatasi black screen atau layar hitam di Windows 7, 8 dan 10. Apakah kamu se sekarang sedang mengalami black screen atau layar hitam di monitor kamu? Apakah kamu sudah melakukan sesuatu untuk mengatasinya, tapi layar hitam atau black screen tersebut masih terjadi? Teman-teman perlu ketahui, ya, banyak penyebab terjadinya black screen atau layar hitam. Salah satu penyebab. Jadi penyebab tersebut bisa berupa hardware dan juga bisa berupa software. Mau tahu cara mengatasi black screen atau layar hitam di Windows 7, 8, dan 10 tanpa basa-basi? Let's get tutorial started. Ada 8 cara yang saya akan berikan. Cara yang pertama itu adalah tekan tombol logo Windows dibarengi dengan Ctrl Shift lalu tambahkan B. Saya ulangi lagi ya. Jadi Windows logo Ctrl Shift dan B. Setelah kamu melakukan itu, kamu akan mendengarkan nanti suara beep. Setelah suara beep tersebut, maka layarnya akan refresh. Mari kita lakukan sama-sama ya. Jadi pertama, jadi tekan Windows logo, lalu Ctrl Shift, lalu tekan juga Ctrl B. Dengarkan baik-baik. Oke, okay. teman-teman bisa dengar A. Ah, Oke. Okay. Setelah kalian melakukan yang namanya tadi ya, kombinasi Windows logo, Control lalu Shift lalu tambahkan uh, kunci B atau di keyboard kamu tekan B. Tetapi hasilnya masih tetap saja terjadi yang namanya black screen atau layar hitam. Maka kamu menuju ke cara yang kedua. Cara yang kedua itu kamu buka Task Manager. Jadi kita buka Task Manager ya. Oke, jadi Control Shift Escape. Oke, dia langsung masuk ya. Jadi sekali lagi kalau kalian tidak bisa menuju ke Task Manager melalui Taskbar, maka kalian tekan Control Shift escape. Di task manager ini, teman-teman harus restart yang namanya Windows Explorer. Jadi ini Windows Explorer-nya. Jadi teman-teman di Windows Explorer ini kalian harus di task manager ini teman, -teman di task manager ini teman-teman harus restart yang namanya Windows Explorer. Yang ini Windows Explorer-nya ya. Jadi kalian harus restart. Oke, mudah-mudahan cara yang kedua ini dapat memperbaiki black screen yang terjadi pada laptop, PC ataupun komputer kalian. Jadi ini klik kanan Kemudian lakukan restart. Oke, okay, kita lakukan restart sekarang ya. Nah, oke, okay, jadi setelah terjadi restart, oke, okay, kalian lihat hasilnya. Apakah sudah pulih black screen-nya atau tidak. Oke, okay, jadi itu cara yang kedua. Kalau cara yang kedua ini juga belum berhasil, mari kita menuju ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini kalian harus rollback, mengembalikan, oke, okay, display adapter yang kalian baru saja install. Jadi caranya bagaimana untuk merollback atau mengembalikan display adapter itu. Oh ya, buat kalian yang tidak bisa masuk ke display ada sorry ke task manager ya karena masih black screen maka kalian melakukannya harus melalui save mode untuk masuk ke save mode itu tentu saja caranya kalian harus mematikan dulu kalian punya laptop ini cara ada 8 cara ya untuk masuk ke save mode itu karena kalian terjadi black screen makanya kalian harus mematikan dulu kalian punya laptop komputer atau pc selain itu kalian ikuti cara jadi caranya itu adalah kalian tekan oke okay, yang ini dari restart ini tekan kemudian kalian jadi kalian tekan tombol power lalu tekan tombol restart nah sekarang anggap saja kalian sudah berada di save mode ataupun kalian misalnya tidak berada di save mode ya kalian ingin memperbaiki kalian punya black screen maka yang kalian harus lakukan adalah kalian masuk ke device manager kalian cari yang namanya ini display adapter oke okay. Jadi, display adapter ini adalah untuk grafisnya, ya. Untuk kartu grafisnya, caranya gimana? Ini kalian expand dulu. Setelah itu, kalian klik kanan ini, lalu kalian masuk ke properties. Nah, karena tidak terjadi apa-apa dengan punya saya, makanya rollback ini sini tidak ada. Ya, jadi, kalau terjadi sesuatu, kita, lihat, kita baca di sini ya. If the device fails after updating the driver ketika device ini display adapter ini okay, gagal setelah. Um, maksudnya terjadi kerusakan atau gagal ya, setelah terjadi update maka rollback the to previous install driver. Kalian harus rollback karena harus mengembalikan kepada keadaan seperti sebelum kalian update yang terbaru. Nah, karena saya tidak terjadi apa-apa, maka saya tidak ada oke okay, di rollback drivernya. Ini tidak kelihatan, alias samar-samar yang ada, cuman details driver update disable dan uninstall. Itu cara yang ketiga. Kalau cara yang ketiga ini juga belum berhasil untuk membuat kalian punya black screen, maka kalian harus melakukan cara yang keempat. Cara yang keempat itu adalah kalian harus, kamu harus uninstall display adapternya atau grafikatnya, karena yang paling banyak terjadi yang namanya black screen itu karena kalian punya display adapter itu terjadi masalah. Jadi, kalian masuk kembali ke device manager. Ini device manager. Kalian masuk kembali ke display adapter, expand. Nah, kalau tadi kita melakukan rollback, nah sekarang kalian dilakukan uninstall. Oke, okay, jadi kalian uninstall, setelah kalian melakukan uninstall selesai, kalian harus restart. Lihat apakah dia sudah bisa kembali normal atau masih terjadi yang namanya black screen atau layar hitam. Tapi saya yakin kok kalau kalian sudah melakukan yang ini maka dia akan baik. Tapi kalau belum baik juga, oke, okay, terpaksa kita harus masuk ke cara yang kelima. Nah, cara yang kelima ini adalah ada kemungkinan black screen atau layar hitam itu terjadi karena antivirus kalian. Jadi, tentu jalan satu-satunya kalian harus uninstall dulu kalian punya antivirus. Caranya gimana? Tentu saja kalian harus masuk ke control panel, ya. Masuk control panel. Kemudian kalian cari ini program and features. Nah, di sini kalian cari kalian punya antivirus. Saya pribadi saya tidak menggunakan antivirus ya karena saya sudah menggunakan Windows Defender dan saya sangat percaya sekali kepada di Windows Defender. Saya memiliki satu video nanti saya akan tuliskan karnya. Oke, okay. jangan beli antivirus. Cukup gunakan Windows Defender. Itu judul daripada video saya. Jadi, kalian cari, setelah itu kalian uninstall, kalian punya antivirus pihak ketiga. Kalian nggak perlu takut kok, kalau kalian sudah hapus antivirus pihak ketiga, maka Windows Defender akan menjaga kamu punya laptop, PC, dan komputer itu dari virus. Percaya saja dengan yang namanya Microsoft Windows Defender. Sekarang, mari kita menuju ke cara yang keenam. Cara yang keenam ini tentu saja. Berhubungan dengan Windows Update, jadi kalian harus uninstall atau hapus Windows Update yang kamu baru saja lakukan. Ini salah satu caranya. Bagaimana caranya? Tentu saja kalian harus masuk ke setting, kalian masuk ke Win Update and Security. Nah, setelah itu, kalian lihat ya, View Update History. Setelah itu, kalian lihat sini, uninstall update. Ya, ini uninstall update. Hmm, kalian silakan ya uninstall yang terbaru. Oke, okay, uninstall updatean yang terbaru. Biasanya itu ada di atas. Ini lihat ini tanggal 12 bulan 10 ini biasanya ada di atas ya. Karena di bawah teman-teman bisa lihat ini tanggal 10 oke okay, bulan 11. Oke, okay, jadi itu cara yang keenam. Oke, okay, cara yang ketujuh ini apa? Ya ini kalian lakukan yang namanya clean boost. Jadi kalian harus melakukan clean, clean boost. Apa itu clean boost? Clean boost itu adalah booting yang bersih, yang tidak ada embel-embel daripada software, kecuali bawaan Windows. Caranya gimana? Ingat ya, ini cara yang paling pamungkas. Sekali ini, ini cara yang paling pamungkas. Kalau cara 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak berhasil, maka kalian masuk ke cara yang ketujuh. Jadi, kalian ketikkan di sini: MS Config. MS, nah gini sudah ada ya, system configuration. Kalian buka ini. Setelah itu kalian masuk ke services. Ah di sini liatin baik-baik. Ini kalian ha, kamu harus cek hide all Microsoft services. Kalian cek ini. Ini lalu disable all. Ini okay, sudah disable sama ya dengan all hide sini sama. Setelah itu kalian masuk ke startup. Di startup ini kamu buka open task manager. Di sini kalian harus matikan semuanya yang startupnya Misalnya ini ya. Jadi kalian bisa lihat saya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ada 12 yang enable yang berjalan itu cuma 1 2 3 hanya 3 saja. Jadi sekarang saya akan lakukan ya. Ini disable, kalau mau juga bisa klik kanan ini lalu disable. Sudah 2 sisa 1 yang harus saya disable ini disable. Saya itu kamu tutup, kemudian kamu apply-kan, setelah itu kamu oke-kan. Okay Karena saya sedang merekam, ini tertulis you may need to restart your computer to apply these changes. Kamu mungkin harus melakukan restart agar okay, apa yang baru kamu lakukan itu terjadi. Before starting, sebelum restart, save any open. Jadi saya tidak akan lakukan ini. Oke, okay, kenapa? Karena pasti akan mematikan saya punya rekaman ya. Jadi saya exit saja itu cara yang ketujuh ini cara yang paling mujarab sekali 99% saya jamin ini akan berhasil kalau 99% itu belum berhasil juga maka kita harus menuju cara yang terakhir apa itu cara yang terakhir tentu saja kamu harus melakukan sistem restore tapi jujur saja ya saya nggak menjamin ini berhasil kenapa karena saya nggak tahu apakah teman-teman melakukan sistem restore atau tidak kalian buat Did you create a system restore atau tidak? Apakah mau membuat sistem restore atau tidak? Saya tahu bahwa biasanya Windows itu melakukan sistem restore secara sendiri. Tapi terkadang juga dia matikan. Kenapa? Karena bawaan daripada sistem restore, sistem restore itu adalah disable ya. Jadi bawaan daripada default daripada sistem restore itu adalah mati. Caranya gimana? Kalian masuk ke search lagi lalu tuliskan sistem restore. Nah ini dia. Create Restore point, kita buka ini. Oke, okay. kalau saya pribadi, ya, saya memiliki sistem restore. Kita buktikan, kita buka sini sistem restore-nya. Ini ada recommended restore. Kalau terjadi kerusakan, langsung saja. Ini, kalau kalian mau cari yang lain juga boleh. Sekalian kita lihat sini, ya. Next, kalian bisa lihat satu, dua, tiga, empat, lima. Saya memiliki 5 sistem restore. Kenapa? Karena saya rajin membuat sistem restore. Kenapa saya harus rajin? Karena saya tidak ingin ketika terjadi sesuatu dengan saya punya Windows dan saya tidak bisa mengembalikan lagi, makanya saya harus membuat sistem restore. Jadi itu cara yang kedelapan ya. Kalian harus melakukan sistem restore. Tapi sekali lagi saya nggak yakin ini akan berhasil karena apa? Kalian belum tentu memiliki sistem restore. Jadi cara yang terbaik itu adalah cara yang ketujuh. Saya kira itu aja ya. Sore agak panjang karena memang black screen ini sesuatu yang sangat membuat kalian frustasi. Semoga dengan mengikuti 8 cara ini black screen kalian bisa teratasi. Kalau kalian masih ada pertanyaan silahkan tanyakan saja. Insya Allah saya akan jawab. Sebelum saya tutup, buat teman-teman yang baru nonton video saya jangan lupa untuk subscribe. Nyalakan ikon belnya. Please nyalakan agar teman-teman tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Tolong beri saya like kalau teman-teman like. Dislike saja kalau memang tidak suka. Silahkan komen. Dan saya sangat mengharapkan juga please share video saya ke teman-teman yang lainnya. Agar mereka tahu bahwa saya memiliki satu channel yang cukup bagus. Dan akhirnya peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.